mengatasi pandemi COVID-19. Di sini kami mendistribusikan 2 buah ventilator dan ini tentu berkat kerjasama antara Komisi 7 dan juga BPPT yang merupakan salah satu mitra kerja kami. Dan mengingat bahwa saat ini kita sedang berada di situasi di mana sedang mengalami pandemi COVID-19. Selain dari kita harus menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, kita juga perlu mendorong inovasi-inovasi maupun teknologi yang dapat membantu mengatasi pandemi COVID-19 ini. Dan kami selaku anggota DPR, Komisi 7 selalu mendorong agar alat kesehatan yang sifatnya dibuat di dalam negeri itu dapat diprioritaskan dan diutamakan, mengingat bahwa dari segi ekonomi kita sudah kompetitif gitu ya, dari segi fungsi dan juga kualitas daripada teknologi kompetitif juga. Jadi alangkah baiknya kita betul-betul mendorong produksi alat kesehatan dalam negeri dan kita mendukungnya sepenuhnya, dan insya Allah juga bisa berguna untuk masyarakat di seluruh Nusantara, bukan hanya di Gresik tetapi dari Sabang hingga sampai.